Upah minimum DKI Jakarta 2023 diusulkan naik menjadi 4,7 hingga 4,9 juta rupiah. Usulan ini merupakan hasil sidang pengupahan yang rampung pada Selasa 22 November 2022. Meski dinyatakan rampung, namun keempat unsur yang terlibat tidak satu suara perihal besaran UMP tersebut. Unsur pengusaha perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo DKI mengusulkan UMP DKI dinaikkan 2,62% atau setara Rp4.763.293. Kemudian, unsur pengusaha perwakilan Kamar Dagang dan Industri DKI mengusulkan UMP DKI 2023 naik 5,11% atau setara Rp4.879.053. Pemprov DKI mengusulkan UMP DKI 2023 naik 5,6% atau setara dengan Rp4.901.738. Sementara unsur Konfederasi Serikat Buruh mengusulkan UMP DKI naik 10,55% atau setara Rp5.131.000. Dalam sidang yang dilakukan terjadi silang pendapat antara keempat unsur. APindo DKI bersikeras mengacu pada PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan untuk menentukan UMP DKI Jakarta tahun 2023. Selain itu, Kadin DKI mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 18 tahun 2022 tentang upah minimum 2023 untuk menentukan UMP DKI tersebut. Sementara usulan UMP dari unsur pekerja dinilai tak mengacu PP nomor 36 tahun 2021 untuk menentukan UMP DKI 2023. Usai sidang pengupahan dilakukan yang merupakan agenda terakhir, hasil sidang 4 rekomendasi tersebut akan diserahkan kepada PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Penyerahan rekomendasi akan dilakukan paling lambat pada 28 November 2022. Setelah rekomendasi diserahkan, Heru Budi akan bertanggung jawab penuh atas penentuan nilai UMP DKI 2023.